warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil akhir wajabadahu birabbi isan wa anzala kitaban hudun wa nurran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbihi wa na'ilal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, panitia penyelenggara tabligh akbar, Badan Kemakmuran Masjid Babu Salam, Kota Pekanbaru, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ananda yang telah menyampaikan sekelumit kisah tentang kehebatan, keagungan dan kebesaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berkumpul di rumah Allah ini, kita bersilaturahmi, tidak lain dan tidak bukan dalam setiap pertemuan majelis-majelis ilmu adalah untuk membicarakan kehidupan kita, bukan yang sekarang, tetapi kehidupan setelah kita tiba di dalam pembaringan pertiduran panjang kita alias kematian. Berarti konsep yang kita bangun di dalam setiap pertemuan silaturahmi majelis-majelis ilmu tidak ada cerita lain kecuali cerita bagaimana mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ketika ajal kematian menjemput kita. Apalagi di akhir-akhir hari-hari terakhir ini, fenomena kehidupan dunia secara global dan dalam konteks keindonesiaan kita, di mana manusia lebih cenderung condong kepada perhatian tentang duniawi dan melupakan nilai-nilai spiritual agama. Entah itu dia beragama Islam, dia beragama di luar Islam, orang-orang kafir sudah beda dalam kehidupan yang tadi dikatakan oleh dai cilik. Ini anak-anak yang menasihati kita, cucu kita yang menasihati kita. Kita berdoa agar anak-anak seperti ini konsisten. Dia bertumbuh dewasa dalam komitmen untuk mendakwahkan Islam. Dia bertumbuh dewasa dalam kekuatan untuk menyampaikan dalil yang memberikan pengertian kepada makhluk yang bernama manusia. Karena dakwah itu bukan untuk kambing, dakwah itu bukan untuk hewan, dakwah itu untuk manusia. Apa kata dakwah? Dakwah itu tuding. Makanya di zaman para nabi dulu, sebelum diutusnya para nabi, ada satu periode para nabi disebut dengan zamannya hakim-hakim.
Itu disebut dengan nabi, para utusan Allah. Mereka menyampaikan sesuatu yang hak, menegakkan yang hak, memberantas yang batil. Itu dakwah. Jadi kalau ada dakwah yang masih kompromi, itu bukan dakwah. Kalau ada dakwah yang hanya menyinggung, hanya menyentil secara ironis, itu bukan dakwah. Itu namanya pidato. Itu namanya kampanye. Kalau dakwah konsepnya jelas. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. To reveal the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang batin. Itu dakwah. Jadi tidak ada abu-abu, hitam dan putih. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia secara global, agama kita Islam ini makin hari bukan makin berkembang, bukan makin hari makin kuat, apalagi di Indonesia. Nilai daripada penghormatan terhadap ulama, nilai penghormatan terhadap para pejabat, nilai penghormatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, nilai penghormatan terhadap para anak cucu Nabi, para habibana, kepada syarifah, sudah sangat rendah di bumi Nusantara ini, Indonesia. Saya beberapa hari terakhir ini, sejak kepulangan Habib Rizik Sihab, media itu digemparkan dengan berbagai macam isu. Saya teringat dalam satu keterangan Al-Quran, Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa muhlisina lahud din kama ba'da akum ta'ulun. Kata Allah, kata Allah, Qul amara rabbi bil qis. Terapkanlah, tetapkanlah keadilan itu. Qul amara rabbi bil qis. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk melakukan keadilan. Coba ganti sound system ini. Sini. Nah, yang dipegang, yang dipegang, yang dipegang. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa muhlisina lahud din kama ba'da akum ta'udun. Dan Tuhanku memerintahkanku menjalankan keadilan dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah sebagaimana Dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Perintah konstitusi dalam landasan pengakuan pergaulan kita, baik dalam sistem bernegara maupun dalam status kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dalam kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita mempunyai satu kekuatan landasan. Ini berarti sengaja ini. Enggak, ini sengaja, sudah tahu rusak disuruh pakai orang. Sengaja memang. Diperbaiki. Ini menunjukkan mental kita memang suka dengan yang tidak baik. Ini kan tidak bagus. Tetap dipertahankan. Saya anak kecil bicara dai cilik, bukan mainan yang begini, malu kita yang tua-tua ini, yang sudah mau mati kata beliau tadi. Ya enggak apa-apa, 10 menit lagi saya.
10 menit lagi kan sudah banyak disampaikan tadi oleh Dai Cili. Berarti orientasi kita ketika hidup di tengah dunia ini, posisi kita sebagai orang yang telah dihadirkan Allah, makhluk yang telah dihadirkan oleh Allah, dari sekian juta makhluk ciptaan Allah, manusia menduduki ranking paling pertama sebagai makhluk yang paling mulia. Kemuliaan manusia itu melekat dalam jiwanya adalah akal. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habibullah, man a'lamun nasi, man abudun nasi, man abdalun nas?" Siapakah ya Rasul orang yang berilmu, orang cerdas, orang pintar, dianggap qualified dalam segala kompetensi, kemampuan, keilmuan, baik dalam penelitian ilmiah maupun dalam kemampuan akademik? Rasulullah belum menjawab. Mereka bertanya, man abudun nas, siapakah yang ahli ibadah? Dan yang ketiga yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, man abdulun nas, siapakah orang yang paling utama? Artinya, siapakah pejabat itu? Man abdulun nas, siapakah manusia yang paling abdul? Kalau dalam pertemuan-pertemuan formal, hadir di satu kampanye, hadir di satu majelis ilmu, atau dalam masjid, biasanya kalau ada pejabat yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Bupati, itu abdol. Yang kami hormati, Bapak Gubernur, itu abdol. Yang kami hormati, Bapak Ketua DPR, itu abdol lunas. Yang kami hormati, Menteri, Presiden, dan lain sebagainya, anggota parlemen, abdol lunas. Yang ditanyakan itu, man a'budunas, man a'lamunasi, man abdulunas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga pertanyaan dikanter dengan satu jawaban, al-aqilu. Tiga jawaban hanya dijawab dengan satu jawaban. Tiga pertanyaan dikanter dengan satu jawaban, mewakili tiga pertanyaan, al-aqilu. Berarti ada orang pandai la akil. Berarti ada orang yang pintar tidak berakal. Ada orang yang beribadah tidak berakal. Ada juga pejabat yang tidak berakal. Tadi malam saya sampaikan ceramah di Mumbai. Antum jaga protokol kesehatan. Covid ini. Antum praktekkan teori physical distance. Enggak terlalu penting bagi saya. Kenapa? Karena persoalan pandemi ini bukan lagi persoalan kesehatan. Persoalan pandemi ini sudah menggugat derajat keadilan seluruh bangsa. Ini permainan World Health Organization. Pertarungan bisnis global antara WHO dengan mafia-mafia Amerika dan Eropa. Dari awal saya nggak pernah pakai itu, apa itu? Nikob. Saya orang dari Abu Nawas, saya orang dari kafir. Paham betul ini percaturan politik kafir secara global dalam garis bilateral. Kalau betul ini bahaya, innalillahi. Di pekan baru sudah ratusan ribu yang tewas kembali ke rahmatullah. Apalagi sudah begini. Ini bukan lagi physical distancing. Minimal besok pagi 100 yang kembali ke rahmatullah. Tapi ini dijadikan sebagai ajang kekuatan politik, tameng politik. Yang lain disikat, yang lain dilindungi. Kecintaan orang kepada Habibah Rizik Syihab datang ke bandara. Resiko dia, tapi karena dia dianggap tidak memberi kontribusi, bahkan menjadi oposannya eksekutif, dianggap sebagai penentang pemerintah, melawan pemerintah, tidak sesuai dengan jalan rezim, maka diutak-atik sampai hari ini jadikan sebagai tameng
politik. Gibran yang kampanye gak diapa-apain karena anaknya Jokowi. Ini kok saya mati-mati heran nih. Semua mengaku beragama Islam tapi tidak jujur. Saya bukan ustaz internasional, ustaz kampung, enggak cocok kok begini. Orang mengaku Islam dari presiden sampai ke bawah, ke pejabat kita, tapi tidak jujur. Ini kan merupakan satu kesimpulan kekuatan dakwah yang perlu kita ijawantahkan, bahwa ketidakadilan inilah yang membuat kita semua diuji oleh Allah. Dan bahkan antisipasi dengan baik ada praktek politik adu domba yang sedang berlangsung bagi negara kita ini. Jadi saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu bapak pegang baik-baik bahwa ada praktik adu domba di antara sesama muslim. Berhati-hatilah kita, bertakwalah kepada Allah dari saat ini sampai nanti kita dijemput oleh ajal kematian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.